Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soeharto Monoarfa. Yang terhormat rekan-rekan pers, dengan kesadaran sendiri warga masyarakat kita saling tolong menolong. Undang-undang tentang penanganan pandemi COVID-19 diproses untuk dapat menyusun bangsa dan nasib tanah air oleh bangsa Indonesia sendiri. Wilayah yang luas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Tentang disabel, kita juga baru saja menjadi tuan rumah ASEAN Para Games di Solo dan alhamdulillah kita menjadi juara umum. Yang keempat, UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Ya, jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan, saatnya satu, dalam negeri agar dia tambah bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Kekuatan ketiga kita diterima Rusia dan juga diterima Ukraina sebagai jembatan kerjanya. Diterima negara-negara besar walaupun geopolitik sedang panas. Dan juga dipercaya PBB sebagai champion dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global, baik krisis pangan, krisis energi maupun krisis keuangan. Kita harapkan sudah bisa mencapai 440 triliun rupiah. Itu hanya dari baterai lithium global, produsen mobil listrik dari Asia, dari Eropa dan dari Amerika juga Thank you.
Doakan aja ini ke depan bisa lebih baik. Mas tadi sempat nyinggung kesuksesan ASEAN Para Games, Bapak. Enggak ada tanggung, tanggung apa ditanggung? Kami kan semua bawa seluruh sistem internasional. Saya aku ditunggu Pak Deputi Menpora mau merampung ke administrasi para. Aksi supporter kemarin. Kasih Mas. Thank you.